penyedia kue kenamaan asal Yogyakarta, Bakpia Kukus Tugu Jogja, hadir di Gunung Kidul. Melalui program kemitraan, gerai baru dibuka di Jalan Mantos, Kilometer 1, Glidak, Logandeng, Layen, Gunung Kidul. Gerai dibuka tanggal 3 Oktober 2021 lalu. Di Gunung Kidul, jenis kue yang diandalkan dan banyak disediakan berupa bolu kukus. Alasan gerai dibuka di Gunung Kidul diantaranya berkaitan erat dengan peluang atau pangsa pasar. Mitra menilai masyarakat Gunung Kidul punya banyak tradisi dan kebiasaan yang dilangsungkan dengan menggelar hajatan. Untuk itu, bolu kukus bisa menjadi sajian, snacking, serta menjadi kue hantaran. Adapun varian bolu kukus antara lain ada rasa coklat, ketan pandan, ampiang kacang, dan susu. Bersamaan dengan pembukaan gerai baru, Mitra juga merilis varian baru, yakni rasa kopi jos. Di sini kita ada bolu kukus Tugu Jogja. Variannya ada coklat, susu, ampiang kacang, ketan pandan, sama yang terbaru kopi jos. Itu ada kemasan reguler yang 500 gram dan kemasan mini yang 250 gram. Oke, bisa disebutkan masing-masing harganya? Harganya itu untuk yang kemasan reguler itu Rp27.000, kemasan mini Rp16.000. Segmen pasarnya ini kita harapannya bolu kukus Tugu Jogja ini bisa jadi hantaran untuk acara-acara, atau bisa juga jadi birthday cake ya, buat snacking juga. Oke, mungkin yang terbaru, varian rasa terbaru ada? Ada, itu varian kopi jos. Itu perpaduan kopi, atasnya ada coklat seperti Oreo. Itu keunggulannya itu tanpa bahan pengawet, diproduksi dengan higienis. Untuk daya tahan produknya sendiri itu 4 hari di suhu ruang dan 7 hari jika disimpan di lemari pendingin. Anda berminat mencobanya? Datang saja di gerai bolu kukus Tugu Jogja di Jalan Mantos, Klayen, Kabupaten Gunung Kidul.